Vậy là gì? Tôi lên tàu xe. Ini kita nak masak sup kambing. Bahan dia ialah sup kambing yang dah direbus, pecah sup, lada hitam, garam, air, lobak merah, tomato, batang seleri, bawang putih, cengkeh, bunga lawang, kayu manis, bawang besar, kentang dan daun suruh. Okey, kita dah potong bahan-bahan kita. Sekarang kita akan masukkan ke dalam blender kita. Sabar. Bahan kita dah blend. Sekarang kita akan tumis dia punya ni sampai dia naik bau. Buka api dulu, tunggu minyak ni panas. Okey, kita tunggu dia panas. Sabar. Tumiskan dulu sampai dia bau. Masukkan bunga kayu manis dulu. Bunga lawang. Dah sampai naik bau, sekarang kita akan masukkan air. Baik. Okey, kita akan masukkan air semua sampai. Okey, naik bau, sekarang kita akan letak garam dulu. Letakkan lecah sup pula. Kita masukkan gula. Kacau. Masukkan hitam. Kambing. Tambah perincah daging, kita akan kacau sampai dia mendidih. Sekarang kita akan masukkan kentang dulu.
itu kiri. Bawang besar. Seledri. Cili, siapa nak yang siapa nak pedas boleh letak cili. Kita dah siap, sekarang kita akan letak tomato. Lepas tu daun sup. Dah nak siap. Sedap. Sedap. Okey, dah siap. Okey, suka ambil meletup kita dah siap. Sekarang kita akan masuk ke dalam. Sup kambing meletup kita dah siap. Sekarang kita akan masukkan bawang goreng. Siap. Sup kambing meletup kita dah siap. Please like dan subscribe. Sedap. Sedap.